Malkan sebagai Ketua RT menjelaskan perihal isu sapi kurban Dewi Persik yang baru-baru ini menjadi perhatian publik. Ia menyangkal mengenai rumor yang mengatakan ia menolak sapi kurban milik Dewi Persik. Diakui oleh Malkan bahwa ia tidak ada masalah jika Dewi Persik mengambil kembali hewan kurban tersebut meskipun terlihat seperti tidak ada kepercayaan pada dirinya. Terlebih, dia juga sempat berbicara dengan asisten rumah tangga Art Dewi yang ingin mengambil hewan kurban. Saya sempat ngobrol sama asistennya, iya pak, enggak tahu ibu mau motong di mana tapi yang jelas dagingnya mau kita serahkan di sini juga. Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya, benar enggak, ujar Malkan. Lebih lanjut, Malkan tidak menolak permintaan asisten Dewi untuk membantu memindahkan sapi kurban itu walaupun dibayar sekalipun. Sikap itu ia pilih karena alasan tidak memiliki kemampuan mengurus sapi, terlebih beratnya mencapai 1 ton lebih. Dari sini, mau potong hewan kurban dari sini. Ya silahkan, dia bilang gitu kan. Nah, udah, selang 15 menit, nggak nyampe kali, udah datang. Turunin sapinya. Saya turunin. Ada berapanya sapinya, Pak? Ada berapa? Satu ekor kapi, satu ekor kambing. Saya bawa ke kanan. Sebenarnya saya belum menerima hari itu kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya, saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan? Nah, ya udahlah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit apa lagi kerjaan masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali.